Mereka adalah kelompok bersenjata yang berkali-kali dijadikan target operasi militer oleh beberapa negara kuat di dunia, namun sampai hari ini tak pernah berhasil dikalahkan. Ya, mereka adalah Taliban. Taliban adalah kelompok militan yang beroperasi terutama di Afghanistan dan Pakistan. Mereka memiliki ideologi Islam konservatif yang sangat kuat dalam menegakkan syariat Islam. Taliban menjadi sorotan internasional setelah menolak menyerahkan pemimpin Al-Qaeda bernama Osama bin Laden setelah serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan invasi militer oleh pasukan Amerika Serikat dan NATO ke Afghanistan pada tahun 2001. Selama satu dekade berikutnya, pasukan internasional berusaha mengalahkan Taliban. Namun serangan mereka tak pernah sekalipun berhasil mengalahkan kekuatan Taliban. Bahkan pada tahun 2021, pasukan Amerika Serikat dan NATO menarik diri dari Afghanistan. Dan sejak saat itu sampai hari ini Taliban telah mengambil kembali kekuasaan penuh di Afghanistan.